Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Ida Par. Buat teman-teman yang udah subscribe, makasih banyak udah nontonin video-video aku. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel YouTube aku, perkenalkan nama aku Ida. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian dapat notifikasi kalau aku upload video baru. Nah, seperti biasa, jadi di video hari ini aku masih mau sharing mengenai rekomendasi toko-toko by Shopee yang harganya itu super murah banget. Dan yang biasanya yang aku share ini adalah toko-toko yang bisa dijadiin sebagai seller. Jadi ini tuh khusus barang-barang yang harganya super murah dan buat dijual lagi. Nah, hari ini aku mau sharing beberapa nama toko by Shopee untuk kemeja-kemeja big size atau outer big size gitu. Jadi yang aku share hari ini adalah barang-barang yang big size tapi harganya murah dan oke. Oke, langsung aja buat teman-teman yang pengen tahu nama tokonya apa, langsung aja ke videonya. Oke semuanya, sebelum aku nyebutin nih nama-nama toko yang murah, yang super bagus, yang bisa dijadiin rekomendasi sebagai seller, aku mau sharing dulu nih beberapa poin sebelum kita mau jual barang gitu. Poin-poinnya itu yang pertama, kalian harus cross-check apakah barang atau kualitas dari toko tersebut barangnya tuh udah oke menurut kalian, karena kan dari toko tersebut kalau misalkan beberapa barang itu nggak semuanya bagus gitu. Jadi kalian harus cross check mengenai kualitas barang, apakah kualitasnya itu udah oke menurut kalian atau belum. Terus yang kedua pastinya penilaian dari customer. Jadi kalau misalkan kalian mau ngejual suatu produk dari toko, misalnya toko A, nah kalian juga harus cross check untuk penilaiannya gitu, karena kan penilaian dari customer itu juga bisa dijadiin sebagai kayak penilaian kita juga gitu, cross check kita juga apakah udah oke penilaiannya atau belum. Dan yang ketiga adalah tempat pengiriman. Nah, tempat pengiriman juga sangat-sangat penting, karena kenapa? Kalau misalkan tempat pengirimannya terlalu jauh, itu bisa memakai ongkir yang gede gitu ya. Jadi keuntungan kita bisa tertarik oleh ongkir. Jadi kalau menurut aku, kalau misalkan mau order nih tempat pengiriman dengan customer kita, itu jangan terlalu jauh gitu. Atau misalkan kita mau menggunakan sistem dropship by Shopee gitu, itu juga sama sistemnya. Jadi kalau misalkan customer kita itu tempatnya di Jakarta nih, kita beli barang dari Batam gitu, sedangkan kita itu beli cuma satu produk doang, atau misalkan satu piece baju gitu, kalau menurut aku mending kalian mencari nama tokonya itu yang wilayahnya dekat aja dengan Jakarta gitu. Kecuali kalau misalkan kita mau order dengan banyak barang gitu. Kalau misalkan kita mau order misalkan 30 baju gitu, itu kan lumayan banyak ya, jadi bisa menggunakan kargo sehingga ongkirnya bisa lebih murah. Itu poin-poin yang penting menurut aku. Semoga poin-poinnya juga bisa bermanfaat ya buat kalian. Untuk toko yang pertama adalah velmo.id. Kita akan lihat untuk penilaiannya terlebih dahulu. Penilaiannya sekitar 4,8. Kemudian produknya itu 302 dan bergabung dengan Shopee udah sekitar 4 tahun. Nah, di sini juga tersedia banyak voucher. Kalian bisa klaim kalau misalkan mau ada pembelian, karena vouchernya itu lumayan juga diskonnya, sekitar 25.000, kemudian ada yang 15.000 juga. Nah, langsung aja ke produknya. Nah, ini dia produk dari Velmo. Di sini tuh bagus-bagus banget ya kemejanya, dan harganya juga lumayan bisa untuk dijual lagi. Kemudian terutama untuk size-nya. Nah, size-nya itu kebanyakan untuk Velmo tuh kayak yang oversize gitu. Kita akan lihat contohnya. Yang pertama yang 59.000. Nah, ini tuh harganya cuma 59.900. Kemudian untuk ukurannya sendiri, kenapa aku bilang oversize? Karena ukurannya itu ada yang lingkar dada 140 cm, panjang bajunya 72, panjang tangannya 40, dan ukurannya itu fit to XXL. Jadi untuk kemeja ini dengan LD 140 harganya cuma 59.900 aja. Nah, untuk orang-orang yang memang suka dengan ukuran big size atau misalkan oversize, itu bisa langsung order aja. Nah, di sini juga pembelinya itu udah banyak banget, ada yang 10.000, ada yang 6.800, ada yang 4.800 dan lain-lain ya. Nah, selain kemeja ada juga tunik. Di sini tuh macam-macam, ada tunik, ada kemeja, kemudian
ada beberapa blues dan lain-lain. Nah, ini banyak banget ya macamnya. Kalian bisa langsung cek aja kalau misalkan mau ada kebutuhan. Kemudian yang selanjutnya adalah kategori. Ini adalah kategorinya ya, ada yang new, ada yang sedang diskon, kemudian ada kemeja dan selebihnya produk-produk yang lain. Untuk teman-teman yang pengen order bisa langsung. Untuk toko yang kedua adalah Bigismo Official Shop. Kita akan lihat untuk penilaiannya terlebih dahulu. Penilaiannya itu sekitar 4,9 dan produk itu sekitar 621. Bergabung di Shopee udah 5 tahun. Kita akan lihat di sini ada diskon 50%, minimal belanja sekitar 299.000. Kalian bisa klaim kalau misalkan mau ada pembelian. Kita langsung masuk ke produknya. Nah, produknya dari Bigismo ada dress, kemudian ada jeans, kemudian ada kaos juga, ada blus, kemudian ada kemeja-kemeja dan ada celana, kemudian ada long dress jumbo juga. Nah, di sini aku mau infoin juga kenapa ini harganya lebih dari harga 80 ribuan gitu ya, karena Bigismo itu menggunakan bahan-bahan yang premium ya, jadi yang lumayan bagus gitu. Ini juga contohnya untuk dress ini. Kita akan lihat bahannya. Bahannya itu dari Katun Combat Premium. Kemudian ini di sini ada keterangannya ya. Kalian bisa langsung cek aja kalau misalkan mau ada pembelian. Nah, di sini untuk size-nya juga lengkap, ada size 1X, kemudian 2X, 3X dan lain-lain. Kalian bisa cek kalau misalkan mau beli. Nah, kemudian selain baju itu ada juga layang lain-lainnya ya. Ada yang blus, kemudian ada tunik, ada long dress dan lain-lain. Kalian bisa langsung cek aja ke toko ini. Kemudian untuk kategorinya ada homeware, ada inner, kemudian ada dress, ada t-shirt dan lain-lain. Ini banyak banget ya untuk beberapa produk yang Bigismo punya. Jadi kalau misalkan mau ada pembelian bisa langsung cek ke tokonya. Untuk toko yang ketiga adalah Arena Belanja Official Shop. Kita akan lihat dulu untuk penilaiannya. Nah, penilaiannya itu sekitar 4,7 dari 5. Kemudian produknya itu sekitar 142 dan bergabung di Shopee itu udah sekitar 6 tahun. Kita akan lihat di sini ada voucher. Kalian bisa klaim kalau misalkan ada pembelian, jadi lumayan ya ada diskon. Langsung aja ke produknya. Nih, produknya bener-bener big size karena beberapa produk tuh kayak kemeja, kemudian outer, kemudian blazer dan lain-lain itu ukurannya lumayan ada yang big size juga. Nah, harganya juga terjangkau banget. Ada yang harga 66.000, kemudian ada yang 77.000, ada yang 60.000, kemudian ada yang 48.000 dan lain-lain ya. Kalian bisa langsung cek aja. Ini aku mau nyontohin kemeja jumbo Katun Rayon, harganya cuma 77.000 doang dan penilaiannya itu sekitar 4,8, pembelinya udah 10 ribuan gitu ya yang terjual. Kemudian kita akan cek untuk rincian produknya. Nah, di sini ada size untuk bajunya sendiri. Jadi lingkar dadanya itu sekitar 130, lumayan gede banget ya. Kemudian panjangnya 75 cm, lingkar ketiaknya sekitar 64 cm dan ini tuh lumayan gede, kemudian oversize juga ya untuk produknya. Nah, selain kemeja ada juga celana, kemudian ada juga long dress. Ini long dress cuman 78.000. Dan kemudian ada kemeja jumbo wanita dan lain-lain. Di sini banyak banget ya barang-barang yang jumbo. Jadi maksudnya tuh baju-baju jumbo. Kalau misalkan kalian ukurannya itu biasa pakai yang jumbo, bisa banget cek di sini karena harganya itu terjangkau sekali. Kemudian untuk kategori, di sini ada yang last chance to buy, kemudian ada yang new atau yang restock, yang baru restock, kemudian ada yang ada pants, kemudian ada standard size, ada blues, ada dress, ada blazer dan lain-lain. Jadi kalian bisa cek kalau mau ada pembelian. Dan untuk toko yang kelima adalah toko big size jumbo. Dari nama tokonya aja udah kelihatan ya, ini untuk barang-barang yang jumbo dan juga big size. Nah, di sini ada penilaiannya sekitar 4,9, produknya udah 589 dan bergabung di Shopee udah sekitar 5 tahun, udah lumayan lama. Dan kita akan langsung lihat ke produknya. Nah, produknya itu macam-macam ya. Ada tank top, kemudian ada kemeja, kemudian ada set setelan, ada kaos dan lain-lain. Harganya dimulai dari 35 ribuan aja ya untuk tank top.
Kemudian yang beli tuh nggak sedikit, ada yang 1.000, ada yang 395, ada yang 860 dan lain-lain. Dan di sini memang rata-rata ukuran bajunya itu big size, mulai dari tank top, dress, kemudian baju dan lain-lain. Semuanya pokoknya ukurannya big size, kalian bisa cek. Dan jangan salah, harganya juga sangat terjangkau ya. Ada yang harga 35.000, kemudian ada yang 62.000, ada yang 85.000. Jadi kalian bisa cek aja kalau misalkan mau ada pembelian. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan cek untuk produk. Di sini ada kemeja dan blus, kemudian ada dress, kemudian ada yang set, dan ada celana panjang, fashion muslim, dan lain-lain. Kalian bisa cek aja sendiri karena banyak banget variannya untuk ukuran-ukuran big size di toko big size jumbo. Yang terakhir adalah toko Big Sisi Official Store. Di sini kita akan lihat untuk penilaiannya. Penilaiannya sekitar 4,9 dari 5. Kemudian produknya udah 363 dan bergabung di Shopee udah sekitar 2 tahun. Kita akan langsung cek ke produknya. Nah, produknya ada long dress, kemudian ini tuh ukurannya udah pasti jumbo banget ya. Kemudian di sini juga ada atasan big size jumbo wanita, ada big size jumbo wanita untuk dress, kemudian ada atasan juga, dan ada setelan big size. Nah, di sini harganya macam-macam ya. Ada yang 155.000, ada yang 115.000 dan lain-lain. Kemudian di sini juga ada untuk dress big size jumbo. Kita akan coba lihat. Nah, penilaian itu sekitar 4,9. Kemudian yang pembelinya udah sekitar 167. Nah, kita akan coba lihat contohnya ya untuk ukurannya sendiri. Nah, size-nya itu LD sekitar 120 sampai 130, LP-nya sekitar 150. Jadi kalian bisa langsung cek aja kalau misalkan mau ada pembelian. Kemudian kita akan cek ke kategori. Nah, di kategori ini ada banyak juga. Ada dress, ada kemeja dan blouse, kemudian ada celana panjang, ada set, ada celana pendek, ada sweater, fashion muslim dan lain-lain ya. Kalian bisa cek aja karena beberapa produk juga masih ada di sini. Kalian bisa lihat sendiri ya. Oke semuanya, jadi tadi adalah cuplikan video beberapa nama toko yang aku share dan aku rekomendasiin. Semoga video tersebut bisa bermanfaat buat kalian semua, khususnya yang lagi jualan online atau jualan offline. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku, dan see you on my next video. Bye-bye!